Nah, berhubung akun-akun codot itu ya takut gua stage ya, jadi dia mau mancing duet supaya di report. Nah, jadi begini, dot codot otra. Jadi gua melalui komentar orang di tengah-tengah konten lo. Loncat tembok gua. Halo. Nah, berjuta alasan, gua jutaan akal. Yeah. 1000 ketakutan lo, gua memiliki jutaan akal, Oetra. Naik bajai melalui komentar. Yeah. Biar lo ngeliat gua. Dot, dot, otara. Formula E sudah diambil alih oleh Bapak Jokowi sejak sebelum Lebaran kemarin. Oke. Jadi begini, karena Anies udah melampaui batas ya, kontraknya Anies melebihi batas. Dia kesandung kasus, pergi ke Eropa itu karena menghindar panggilan. Bukan kunjungan kerja, coy. Yeah. Sebagai pelaksana, Bapak Jokowi ambil alih yang namanya Formula E. Anies tidak berguna lagi sekarang ya. Tidak bisa lagi. Duitnya sudah mangkrak. Ya, mau naik masih jauh. Jatuh udah bonyok. Ya kan? Nah, jadi gitu. Lo jangan lupa ya beli tiket ya, walaupun melalui LED merah ya. Ya, Formula E sebentar lagi akan dimulai seperti di Mandalika. Kalau di Mandalika 27 triliun ya ditilep sama SBY, enggak jadi. Sekarang 800 miliar ditilep sama Anies, jadi mangkrak Formula E, jadi tetap Jokowi lagi sebagai pelaksana ya. Jokowi lagi, Jokowi lagi. Kalau Mandalika mangkrak karena SBY, di pelaksanain sama Jokowi jadi ngetok. Sekarang juga Formula E juga begitu ya. Mangkrak karena Anies, cuman bikin parkiran air sebagai panitia dan pelaksana, Jokowi lagi. Top Marco top. Salam mangkrak kata lo. Yeah. Salam mangkrak. Salam mangkrak sekali lagi, tepuk tangan, salam mangkrak.